Oke, Felip, mainnya nanti saja. Sekarang tolong sapu rumput-rumput yang tercabut oleh kuda catur kalian. Ya, Nirmala, males banget ah. Iya, Nirmala, kami mau main catur lagi. Halaman ini kan untuk tempat pesta. Ayo cepetan, beres-beres. Aku mau bantu Pak Doble di dapur nih. Ayo kerja, Ki, Lip. Aku datang untuk bantu kalian nih. Wah, Glegek memang rajin. Bukan rajin, Nirmala. Glegek emang niat main air. Kalau niat bantu, nih, kamu nyapu juga. Lagi-lagi tongkat Nirmala ketinggalan di sini. Ayo kita pakai untuk menyulap sapu-sapu ini, Lip. Bala-bala, Bim-Bim! Segarnya. Dadaku mau meledak rasanya. Nyaris gak kuat. Glegek, apa-apaan sih? Itu hukuman buat kurcaci yang suka nomplok sesama kurcaci. Tadi kan darurat, Gek. Sapu-sapu lidi tadi disulap Felip jadi hidup, terus ngejar kita. Loh, terus kemana sapu-sapu itu sekarang? Nah, Lolip, kemana lagi sapu-sapu itu pergi? Gawat, jangan-jangan. Kerjaan iseng siapa ini? Siapa lagi kalau bukan... Maafkan aku, Nirmala. Iya, maafkan aku juga ya. Habis ini, aku bereskan deh halaman ini, Nirmala. Aku bantu deh, Ki. Ya sudah, cepat bereskan ya, Ki. Sebentar lagi kan pesta balon dan coklat akan dimulai. Ratu Bidadari bisa marah kalau lihat halaman berantakan begini.
wasih, bandel. Lihat tongkat wasiat nganggur, pasti diambil. Aku udah gak sabar nih nunggu pesta dimulai. Ratu akan bagi-bagi coklat buat kita semua. Enaknya. Hah, makanan aja yang ada di otak kamu, Ki. Lihat deh, Pak Doble lagi bikin apa lagi tuh. Kesana yuk. Pak Doble bikin apa lagi itu? Gak usah ditanya, Gek. Ini larutan coklat kan, Pak Doble? Iya, betul, betul. Kamu memang jago kalau soal makanan, Ki. ini coklat kental untuk bikin stroberi lapis coklat. Kata Pak Doble, kalian bertiga boleh bantu? Rame-rame celup stroberi ke larutan coklat ini ya. Yeay! Wah, ha! Keren, aku mau. Tapi stroberinya mana, Pak Doble? Belum ada. Aku baru mau minta kalian mencarinya di hutan. Terbangku jadi jelek deh. Terpaksa harus bikin lagi. Wah, iya Ki. Kalian jangan bercanda terus. Cepat, cari pohon stroberinya. Seingat aku, di sebelah sana yang banyak tanaman stroberinya, Nirmala. Rasain, tawon bandel. Aduh. Seperti ada suara mengaduh, tapi kok tidak ada siapa-siapa. Aku salah dengar mungkin. Rupanya kalian sedang cari stroberi ya. Lihat saja nanti. Stroberi istimewa dariku. Heh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 
itu tanaman stroberinya. Wah, stroberinya besar-besar. Aneh juga, perasaan aku rumpun stroberi masih agak jauh deh. Kok di sini juga ada ya? Udah, petik aja. Bagus kan kalau di sini juga ada? Nirmala, ayo petik di sini. Di sini banyak stroberi. Simsalabim. Felip, biar coklatnya mengeras dulu. Makannya rame-rame nanti. Aduh, Ratu Bidadari kok belum datang sih? Aduh, Ratu Bidadari katanya sedang pergi kan? Aku udah gak sabar mau makan coklat. Aku juga. Loh, kenapa mereka belum keracunan ya? Di mana stroberi beracun yang tadi mereka petik? La, kurcaci-kurcaci tersayang. Ini hidangan istimewa untuk kalian semua. Hore! Itu buatan kita bertiga loh. Mereka malah enak-enakan mau makan coklat. Gak bisa. Coklat itu untuk aku saja. Itu punya aku. Pipiot. 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 Lu bikin kacau. Kembalikan coklatnya. Kembalikan coklatnya. Emang enak. Gak kebagian coklat. Kenapa jadi ungu ya? Kenapa perutku jadi sakit? Pipiot kenapa jadi begitu, Nirmala? Eh, apa itu yang jatuh? Asik! Masih ada yang bisa dimakan! Jangan sentuh! Ratu Bidadari! Ratu Bidadari! Wah, syukurlah Ratu sudah datang. Nirmala, coba lihat coklat yang terjatuh di atas tanah itu. Astaga, isinya bukan stroberi. Aneh banget, ini buah beracun kan, Ki? Eh, jangan-jangan. Tadi itu kita memetik buah beracun yang sudah disulap Pipiot jadi stroberi. Jadi, Pipiot termakan jebakannya sendiri ya, Nirmala? Para kurcaci, kalian tidak perlu bersedih. Pak Doblekan membuat banyak sekali coklat lain untuk kalian. Ayo, silakan dimakan. Dan jangan lupa, sikat gigi ya nanti malam. Oh iya, masih ada bermeja-meja coklat di sana. Hore! Terima kasih, Ratu. Thank you.
aku tahu sekarang. Suara di hutan tadi pasti suara Pipion. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!